Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita panjatkan bersama segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut sebagai bekal kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita panjatkan selalu kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah untuknya di waktu pagi dan di waktu petang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita banyak-banyak berzikir. Karena zikir adalah sebaik-baik amal dan semudah-mudahnya amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu pahalanya besar. Pahala yang beroleh dari orang yang berzikir itu besar. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang amal kalian yang paling baik? "Wa askaha inda malikikum." Amal yang paling suci di hadapan raja kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan paling tinggi untuk mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal wariq, dan lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribuna a'naqakum, dan lebih baik daripada kalian berjihad melawan musuh kalian dengan kalian memenggal kepala mereka atau kepala kalian yang dipenggal, artinya terbunuh fisabilillah. Qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan, tentu wahai Nabi. Maka beliau menjawab, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan bahwa zikir itu sebaik-baik amal yang pertama. Bahwa zikir itu sebaik-baik perkara mensucikan diri di hadapan Allah. Jadi mensucikan diri di hadapan Allah paling mulia adalah dengan zikir, ini kedua.
Kemudian amalan paling meninggikan derajat, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, lebih baik daripada berinfak dengan emas atau perak. Ada yang tadi infak dengan emas dan perak? Ngaco? Nggak ada? Masya Allah. Tapi ini ada amalan lebih baik daripada infak dengan emas dan perak. Padahal kita kalau mengeluarkan emas, mikir-mikir ya, emas mahal gitu ya. Nggak usah emas lah, mau sedekah perak saja. Ya, mikir-mikir. Duh, perak ini hasil hadiah dari suami tercinta ya. Nah, infakkan mikir-mikir gitu ya. Nah, tapi ini ada amal lebih utama daripada infak dengan emas dan perak. Bahkan lebih utama daripada jihad fisabilillah dan mati syahid. Apa itu? Nabi SAW mengatakan zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang ringan, enggak memakan energi. Mulut juga enggak capek ya. Badan juga enggak pegel-pegel. Dan enggak perlu ngeluarin uang. Pernah enggak kita berzikir itu dikenakan tarif? Enggak pernah. Ya. Tapi zikir adalah amal yang utama. Cuma sayangnya begitu mudahnya zikir, terus kemudian tidak membuat susah orang berzikir, tapi banyak orang yang malas untuk berzikir. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah zikir yang agung, atau salah satu dari zikir yang agung, dan termasuk dari wirid atau zikir yang paling utama. Dan banyak sekali faedah-faedah besar terkandung dari wirid dan zikir ini, yaitu zikir la hawla wa la quwwata illa billah, atau yang disingkat dengan hawqalah. Sebagian ulama ada yang menyebutnya dengan hawlaqah. Ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Ada dua penyebutan. Yang pertama hawqalah, yang kedua adalah hawlaqah. Dua-duanya betul. Sebagaimana kita menyebut bismillah dengan kata basmalah, alhamdulillah dengan hamdalah, kemudian apa lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan istirja. Pernah dengar? Belum. Alhamdulillah, baru dengar ya. Jadi kan dengan adanya singkatan seperti ini memudahkan kita. Misalnya ada orang tertimpa musibah, maka kita katakan baca istirja Pak, baca istirja Bu. Kan mudah ya. Kalau bilang Bu baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, panjang. Tapi istirja jadi mudah. Hah? Baca hawqalah Bu, lagi sakit, baca hawqalah. La haula wala quwwata illa billah. Sebagian orang kita salah. Lagi kena musibah dibilang apa? Pak, nyebut Pak. Nyebut apa? Hah? Nyebut duit apa nyebut makanan? Ya kan nyebut kan masih belum jelas, nyebut apa dulu gitu loh. Katakan sebut hawqala, sebut istirja, sebut ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca muawwidzat. Apa muawwidzat? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tiga surat. Kan kalau disebutkan terlalu rinci kan panjang ya. Kalau disebutkan al muawwidzat, oh paham, tiga surat ini. Tiga surat perlindungan. Nah, ini fungsinya menyingkat sebuah zikir yang sifatnya memudahkan kita untuk menyebutnya. Kemudian jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Apa itu arti la haula wala quwata illa billah? Apa arti la haula wala quwata illa billah? Apa artinya? Yang bisa jawab boleh pulang.
Apa artinya la haula wala quwata illa billah? Tiada kekuatan dan daya. Tidak ada daya dan kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah tahu artinya ya? Selesai ya pengajiannya kalau gitu. Iya. Apa kandungan atau arti yang ada dalam kalimat la haula wala quwata illa billah? Kalau tadi kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, la haula, tidak ada daya, wala quwata, dan kekuatan, illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada pengakuan dari kita bahwa kekuatan kita, kemampuan kita, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di sini kita akan bawakan pernyataan para salafus soleh, di antaranya para sahabat dan para ulama, tentang tafsiran daripada la haula wala quwata illa billah. Pertama, kita bawakan tafsiran la haula wala quwata illa billah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan, la haula wala quwata illa billah artinya, la haula bina alal amali bitta'ati illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk beramal soleh kecuali dari Allah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk beramal soleh kecuali dari Allah. Wala quwwata lana ala tarkil maksiyah illa billah. Dan kita tidak mungkin kuat meninggalkan maksiat, dan kita tidak mungkin kuat meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Ingat Bu, ingat Pak, ingat enggak? Masa gampangnya kayak gini enggak ingat? Kita ulang lagi coba. Apa kata Ibnu Abbas tentang tafsiran la haula wala quwata illa billah? Tidak ada kemampuan untuk menjalankan ketaatan kecuali dari Allah, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini memberikan faedah kepada kita dari penjelasan sahabat Ibnu Abbas bahwa kalau kita bisa menjalankan ketaatan itu jangan sombong. Jangan sombong. Kita bisa sedekah, oh ini karena saya kaya gitu ya, atau saya menjalankan ketaatan ya, karena saya orangnya soleh misalnya, merasa hebat gitu ya. Terbangunnya masjid, oh itu karena kita, kalau nggak ada kita masjid nggak akan terbangun misalnya. Ada kajian, nah, untung ada saya, kalau saya nggak ada kajian bubar gitu. Nah, ini yang seperti inilah yang tidak merasa bahwa selama ini dia menjalankan ketaatan itu karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Selama ini kita mungkin melanggar larangan Allah, kemudian kita bisa taubat. Jadi kita bisa bertaubat. Jangan kita ujuk dengan diri kita. Oh, ini karena saya orangnya cerdas. Ya. Cepat menangkap ilmu, jadinya saya cepat taubat misalnya ya. Padahal enggak mesti. Tapi itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sadari, kalau tidak karena hidayah dari Allah, kita enggak akan bisa keluar dari kubangan maksiat, dari kubangan dosa. Ini semuanya petunjuk dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini definisi atau tafsiran la haula wala quwata illa billah yang diungkapkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Yang kedua, tafsiran la haula wala quwata illa billah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud atau yang disebut dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Bapaknya siapa? Ya Mas'ud lah, siapa lagi? Maksud bapaknya Pak Ijo kan enggak mungkin. Ya, Abdullah bin Mas'ud ya. Ya bapaknya Mas'ud. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, la haula
an maksiatillah illa bi ismatih wala quwwata ala ta'atihi illa bi ma'unatih. Sama aja, sama seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Artinya tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan penjagaan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat kecuali dengan penjagaan Allah. Dan tidak ada kekuatan untuk menjalankan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah, apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Kenapa ya kok yang diucapkan la haula wala quwata illa billah, padahal kan rumah kita dekat dengan masjid? Padahal kan kita kuat jalan ke masjid. Iya betul, kadang seorang rumahnya dekat dengan masjid, tapi tidak sedikit dari mereka yang enggak ke masjid. Benar enggak? Benar. Rumahnya sih bertetangga dengan masjid, tapi belum tentu mau ke masjid. Maka dari itu ketika mendengarkan panggilan sholat, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena belum tentu kita bisa datang ke masjid kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, banyak orang-orang yang bertetangga dengan masjid, akan tapi dia tidak mampu untuk ke masjid. Dalam artian lemah semangatnya, lemah kekuatannya untuk ibadah. Sementara kadang-kadang dia untuk mendaki gunung kuat. Gunung yang begitu tinggi, Gunung Semeru misalnya ya, itu mampu dia daki. Begitu jalan ke masjid belum tentu kuat. Mengangkat beban barbel atau yang semisalnya beban kuat, ya, 10 kilo, 30 kilo kadang-kadang kuat. Tapi ngangkat selimut belum tentu kuat untuk bangun subuh. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa kekuatan kita untuk bisa ke masjid dan kemampuan kita untuk bisa ke masjid tidak lain adalah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang kuat badannya, kuat fisiknya, harta kekayaannya banyak. Kalau misalnya enggak pakai motor bisa pakai mobil. Kalau enggak kuat jalan kaki bisa pakai motor. Tapi belum tentu mau ke masjid. Ini makanya ketika kita mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Iya. Ini makna la haula wala quwwata illa billah. Nah, makna yang ketiga, definisi yang ketiga, ini definisi dibawakan oleh Imam An-Nawawi, atau tafsiran yang ketiga ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi tentang la haula wala quwata illa billah? Kata beliau, kila maknaha la haula fi daf'i syarrin wala quwata fi tahsili khairin illa billah. Tidak ada daya dalam mencegah kejelekan dan tidak ada kekuatan untuk memperoleh kebaikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dalam mencegah keburukan dan tidak ada kekuatan dalam memperoleh kebaikan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua makna ini sahih, semuanya benar, penafsirannya sahih tentang makna la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya, poin berikutnya yang kita bahas Bapak Ibu sekalian adalah keutamaan hauqalah, fadailnya, keutamaan kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita berbicara kalimat hauqalah ini, benar-benar keutamanya luar biasa. Dan insya Allah setelah kita memahami kajian ini, Bapak Ibu sekalian,
kita akan lebih sering lagi mengucapkan la haula wala quwata illa billah ya, daripada ucapan-ucapan yang lain. Contohnya nanti ketika kita berada di lampu merah itu ya, coba ngapain orang di lampu merah Bapak Ibu sekalian? Hah? Sebagian orang mungkin matanya jelalatan, lihat kiri kanan. Apa pemandangan yang bisa dilihat? Ya. Nah, sebagian lagi ada yang ngelamun ya. Lagi lampu merah ngelamun. Sebagian lagi ada yang marah-marah. Lampu merah enggak berhenti apa? Enggak berubah-berubah ini. Lampu merah terus, macet terus. Menggerutu dia dalam mobil. Coba. Hanya karena lampu merah, hanya karena macet, seorang berpotensi untuk berbuat dosa. Padahal macet bisa berpotensi menghasilkan pahala. Daripada menghasilkan dosa, kan kita berpikir lebih baik menghasilkan pahala, kan begitu. Lah gimana caranya kita menghasilkan pahala ketika lampu merah, ketika macet? Baca zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baca terus zikir itu diulang-ulang ya, agar kita mendapatkan pahala dan dihitung sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada macet menggerutu pun juga enggak akan bisa menghindari macet, malah dosa. Tapi coba macet dinikmati saja. Yang penting tetap kita dapat pahala. Kita prinsip hidup kan yang penting dapat pahala. Mau kita tidur dapat pahala karena sebelum tidur kita berdoa, baca zikir. Iya enggak? Berwudu sebelum tidur. Bangun tidur dapat pahala. Kenapa? Baca doa bangun tidur. Ya kan? Kemudian tidurnya kalau kita niatkan untuk ibadah dapat pahala juga. Bangun sholat subuh atau sebelum subuh kita bangun sholat malam dapat pahala. Terus kita menjalankan sholat, bahkan kerja ketika kita niatkan untuk bisa ibadah kepada Allah agar tetap bisa menyambung hidup dan bisa ibadah dapat pahala. Jalan ke majelis taklim belajar dapat pahala lagi. Karena kita hidup itu tujuannya dapat pahala. Maka seorang yang cerdas dalam kondisi sempit apapun dia bisa menghasilkan pahala seperti para pebisnis. Dalam kondisi apapun duit tetap ngalir. Mau dia liburan kemana, duit tetap masuk terus ke ATM-nya dia. Apa ke rekeningnya. Hah? Dia duduk-duduk di rumah. Hah? Sambil ngopi ya. Sambil ngejus. Sambil makan kue yang enak, duit ngalir. Nah itu kita seperti itu, cuman bedanya kalau mereka duit kita pahala, gitu loh. Makanya santai aja, dijalani aja macet apa ya, syukuri aja, baca zikir ya, agar macetnya jadi hilang ya. Jangan macet Bapak Ibu sekalian main game, jangan ya. Atau bete apa nyetel musik, jangan. Baca zikir. Sebagian orang itu karena bete macet itu yang disetel dangdut itu ya. Ini jangan. Itu mengotori hati malahan ya. Apalagi kalau dangdutnya ya, dangdut yang jorok misalnya, lagu-lagunya ini menjurus kepada perzinahan. Nah, ini dihindari yang seperti ini. Iya. Ya, kita lanjutkan keutamaan pertama dari ucapan hauqalah. Kalimat hauqalah adalah termasuk empat kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hauqalah adalah termasuk empat kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As.
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah illa kuffirat dhunubuhu walau kanat aktsara min zabadil bahri." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mengucapkan la ilaha illallah. Pertama, la ilaha illallah. Kemudian mengucapkan Allahu akbar, kedua. Kemudian mengucapkan subhanallah, tiga. Ya. Kemudian mengucapkan apa? Alhamdulillah, keempat. Dan yang kelima ditambahi la haula wala quwata illa billah. Iya. Iya. Maka satu di antara atau yang kelimanya tadi ya. Yang kelimanya adalah la haula wala quwata illa billah setelah empat kalimat. Ya, setelah la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar, subhanallah dan alhamdulillah, kemudian yang kelimanya adalah la haula wala quwata illa billah. Maka apa balasannya seorang yang memperbanyak ucapan ini? Kecuali akan diampuni dosa-dosanya walaupun lebih banyak daripada buih di lautan. Berapa jumlah buih di lautan? Ada yang bisa ngitung? Ada rumus matematik enggak untuk menghitungnya? Enggak ada ya? Bahkan Einstein pun enggak akan bisa ngitung berapa jumlah buih di lautan. Ya. Orang terhebat sekalipun dalam bidang matematik tidak akan pernah bisa menghitung buih di lautan jumlahnya berapa. Hah? Iya. Tapi kalau seorang membaca kalimat-kalimat tadi termasuk la haula wala quwata illa billah, maka akan terampuni dosa-dosanya walaupun lebih banyak daripada buih di mana? Di lautan. Iya. Insyaallah. Jadi enggak perlu repot-repot kita nunggu puasa Ramadan, tidak. Tapi apa sebelum puasa Ramadan pun kita sudah bisa mengamalkan amal-amal yang menghapuskan dosa. Ya. Ya, enggak perlu juga repot-repot nunggu berangkat haji karena mungkin masih lama orang berangkat haji ya. Tapi dengan membaca doa ini seorang akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Ini keutamaan pertama. Padahal mudah ya mengucapkannya, tidak perlu susah-susah, tidak perlu capek ya. Kan lebih capek mana? Zikir apa main game? Kalau main game sampai pegel-pegel kadang badannya ya. Ya, tapi karena enjoy itulah jadi terasa enggak pegel gitu ya. Satu jam, dua jam itu bisa. Masak ibu-ibu sekalian, capek enggak masak? Capek lah pasti, saya pernah merasakan masak. Itu keringetnya udah enggak karuan itu. Ya. Ternyata susah juga ya masak ya. Selama ini suami mungkin meremehkan ya. Ya, enak aja nyuruh-nyuruh istrinya masak, masak yang enak karena dia belum pernah ngerasain bagaimana capeknya masak. Itu. Nah, tapi kadang-kadang kok bisa masak sambil enjoy, kadang 2 jam habis itu untuk masak gitu loh. 3 jam kadang masaknya di dapur. Kenapa? Karena dijalani dengan enjoy. Maka zikir pun demikian. Ya berapa ratus zikir, berapa puluh zikir, ya kalau kita jalani dengan senang hati, kita jalani dengan enjoy, bahwa ini berpahala di hadapan Allah, maka enggak akan capek. Cuma memang setan inilah yang membuat kita agar jauh dari zikir. Amal yang mudah bisa jadi susah karena dipersulit oleh setan. Ini masalahnya ya. Kemudian keutamaan yang berikutnya, yang kedua. Apa keutamaan hauqalah yang kedua? Keutamaan berikutnya, mendapatkan kebaikan yang banyak. Orang yang mengucapkan hauqalah akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dikisahkan oleh Abdullah bin Abi Aufa, ini seorang sahabat ya, Abdullah bin Abi Aufa, bahwa datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini enggak disebut siapa namanya. Yang jelas
salah seorang sahabat. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inni la astati'u an ata'allama al-Qur'an fa'allimni syai'an yujzi'uni. Wahai Rasulullah, saya enggak bisa baca Qur'an. Ada di sini Bapak Ibu yang belum bisa baca Qur'an, diam semua. Alhamdulillah, berarti udah bisa baca semua ya. Kapan-kapan nanti tak suruh baca Qur'an ya, untuk membuktikan. Ini Masya Allah nih, sudah bisa baca Qur'an. Ini orang Arab belum bisa baca Qur'an. Ya, tapi ya hebatnya itu dia enggak putus asa. Meskipun enggak bisa baca Qur'an, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku enggak bisa baca Qur'an. Jadi enggak perlu malu-malu kalau belum bisa baca Qur'an ya Bu ya. Daripada enggak bisa, malu lagi, itu yang malu-maluin namanya. Ya. Jadi enggak perlu malu, saya belum bisa baca Qur'an. Kemudian tapi Rasulullah, ya untuk sementara waktulah, ya sebagai alternatiflah, apa yang harus saya baca dan itu bisa menjadi alternatif sementara gitu loh, sambil bisa baca Quran. Nah ini semangatnya sahabat ya. Tidak kemudian tidak bisa baca Quran, ah udahlah, nggak usah ngapa-ngapain lagi, nggak usah zikir, nggak usah beramal, nggak usah ngaji, baca Quran nggak bisa, udah nggak bisa sekalian sampai mati, kadang-kadang begitu. Enggak, para sahabat tidak putus asa. Meskipun belum bisa baca Quran, tapi mereka mencari alternatif lain yang juga pahalanya besar. Jangan sampai kita enggak bisa baca Quran, kemudian kita berlarut-larut sehingga tidak bisa membaca terus, sehingga kita tidak bisa dapat pahala dari Al-Quran. Padahal Al-Quran nanti di hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang membaca. Makanya belajar cara membaca Quran ya. Nah, kalau ternyata belum bisa, masih ada alternatif zikir-zikir yang bisa diamalkan sementara sambil belajar Quran. Apa itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan taqulu subhanallah, ucapkan subhanallah. Walhamdulillah, alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wallahu akbar, dan Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah, dan ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hafal Bu? Hafal Pak? Hafal enggak? Hafal insyaallah ya. Nah ini, kalau sudah hafal langsung dipraktekin. Jangan nunggu besok, lupa lagi nanti. Coba perhatikan nih. Semangatnya sahabat nih ya. Setelah mendengarkan zikir ini, maka sahabat tadi yang bertanya, ini orang Badui ya, orang kampung gitu, pedalaman. Maka orang Badui ini kemudian menghitung zikir tadi dengan tangannya dan dia menggenggamnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Diulangi lagi. Itu. Jadi ya Bapak Ibu itu, kalau sudah dapat ilmu langsung diamalin. Dapat ilmu, Bapak Ibu minta Ustadz ceramah masalah sedekah. Habis ceramah, langsung sedekahnya dipraktekin Bapak Ibu sekalian ya. Dipraktekin. Ya kemana? Ya banyak jalan-jalan sedekah. Bapak Ibu minta Ustadz ceramah masalah sholat malam. Nanti sholat malamnya dipraktekin langsung ya. Gitu. Minta suami untuk bangunkan, atau kalau dia bangun dulu, bangunin suaminya. Kan gitu. Ustadz menjelaskan tentang keutamaan misalnya memberi makan atau mengurusi anak-anak yatim, pahalanya bagaimana? Ah itu segera diamalkan. Jangan hanya kita ngaji-ngaji-ngaji, ilmu-ilmu banyak tapi gak pernah diamalkan, akhirnya lupa, akhirnya ilmu cuma wacana. Nah tidak, tapi sahabat begitu mengetahui ilmu ini langsung diamalkan tadi. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, setelah itu sahabat ini atau orang Badui ini mengatakan, hadza lillah famali. Cerdas juga nih orang, meskipun orang pedalaman tapi dia cerdas. Apa orang ini kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, zikir ini kan saya tunjukkan untuk Allah. Iya betul, zikir ini kita tunjukkan untuk Allah. Kalau gitu saya dapat apa wahai Rasulullah? Saya dapat pahala apa?
mana pahala yang saya peroleh kalau saya baca zikir ini? Nah, berarti keutamaan kalau kita belajar, ibu-ibu sekalian. Tanya sama ustadznya, ustadz kalau saya mengamalkan seperti ini pahalanya apa sih? Itu yang penting. Jangan pengajian pulang ke rumah dapat faedah cuma, oh pengajiannya asik karena ustadznya lucu, jangan. Hah? Oh pulang ke rumah masya Allah ya asik karena ustadznya ganteng, jangan. Tapi apa? Keutamaannya apa yang diperoleh dari ngaji itu? Jadi nanya dulu, makanya orang ini nanya sama Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa keutamaannya ya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balasannya untukmu kamu mengucapkan apa? Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, rahmatilah aku, sayangilah aku. Wa'afini, jagalah aku. Warzukni, berilah aku rizki. Wahdini, dan beri aku hidayah. Nah, jadi kalau sedang baca zikir ini, kita minta apa? Minta ampunan sama Allah. Minta apa lagi? Kasih sayang. Minta apa lagi? Penjagaan. Minta apa lagi? Rizki. Minta apa lagi? Hidayah. Wah, kena semuanya sudah. Apa yang sisa tinggal? Cuma dengan zikir kita dapat apa? Dapat semuanya. Ampunan, rahmat, penjagaan, rizki, dan hidayah. Dapat semua dengan zikir. Sudah apa belum? Coba kita ulangi. Ulangi lagi. Gimana bunyi bacaannya? Allahumma gfirli warhamni. Ini warzukni terus, ingatnya ini jangan-jangan selalu warzukni terus yang diminta ya. Wa'afini dulu. Memang kita gak mau dijaga sama Allah. Kita punya rezeki kalau dirampok gimana coba? Kan rugi kita. Jadi apa? Wa'afini dulu, dijaga dulu sama Allah. Baru warzukni, baru wahdini. Nah itu. Ah, orang badui ini setelah diajarkan doa ini langsung, dia menghitung tangan kirinya dengan apa? Dengan bacaan ini. Jadi tangan kanannya dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billah. Kemudian dia ganti Allahumma ighfirli. Ya. Kemudian warhamni, wa'afini, warzuqni, wahdini. Gitu terus. Semangat ya, begitu tahu ilmu langsung diamalkan. Nah, ini faedahnya seorang membaca la haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya, keutamaan yang ketiga, la haula wala quwwata illa billah adalah amal soleh yang langgeng, yang pahalanya langgeng sampai kapan? Sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46, wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amal-amal soleh yang langgeng itu lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya dan lebih baik harapannya di sisi Allah. Jadi amal yang langgeng itu disebut apa? Al-baqiyatus salihat. Dan la haula wala quwata illa billah termasuk al-baqiyatus salihat. Apa itu tadi? Amal soleh yang langgeng. Al-baqiyah itu langgeng, as-salihah amal soleh. La haula wala quwata illa billah termasuk al-baqiyatus salihat. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Ibnu Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istakthiru minal baqiyatis salihat." Perbanyaklah oleh kalian al-baqiyatus salihat. Apa tadi al-baqiyatus salihat? Amal soleh yang langgeng. Perbanyak oleh kalian. Qila, wa ma hiya ya Rasulullah? Maka sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Nah, ini pinternya Nabi dalam menjelaskan ya. Menyebutkan masalah secara global dulu untuk memancing para sahabat bertanya. Ya, kayak seorang bapak
mau menyemangati anak, nak nanti kalau kamu sholat malam ayah kasih hadiah. Wah, kan anak nanya, hadiah apa itu, kan gitu. Nah, Nabi SAW pun demikian, perbanyaklah oleh kalian al-baqiyat sholih, amal-amal sholih yang langgeng. Sahabat penasaran, apa itu amal sholih yang langgeng? Nah, baru Rasul menjelaskan, at-takbir wa tahlil wa tasbih walhamd wa la hawla wa la quwata illa billah. Tahlil, takbir dulu, kemudian tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, walhamdulillah. Ya, kemudian baru la hawla wa la quwata illa billah. Ini disebut dengan al-baqiyatus sholihat, amal soleh yang langgeng. Kemudian keutamaan keempat, la hawla wa la quwata illa billah adalah kanzun min kunuzil jannah, harta karun dari harta karunnya surga, harta istimewa ya. Orang kita kan menyebutnya harta karun ya, harta yang tersembunyi ya, harta yang sangat istimewa gitu ya. Itu makna daripada atau faedah daripada la haula wala quwata illa billah. Jadi harta dari harta-harta surga. Jadi semakin banyak Bapak Ibu membaca la haula wala quwata illa billah, harta Bapak Ibu di surga nambah terus itu. Ya. Iya, enggak perlu capek-capek. Kalau di dunia itu mau nambah uang 100.000 aja kadang capek dulu. Ya, apalagi nambah uang 1 juta, capek, malam udah mos-mosan. Ya, tapi Masya Allah, dengan apa? Dengan seorang membaca la haula wala quwata illa billah, harta dia di surga terus bertambah dan dia enggak perlu capek. Enggak perlu apa? Enggak perlu capek. Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Qais. Ya. Abdullah bin Qais. Kata Nabi SAW, ya Abdullah, kul la hawla wa la quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Wahai Abdullah, maksudnya Abdullah bin Qais. Ya. Ucapkan apa? La hawla wa la quwata illa billah. Kenapa? Apa faedahnya? Karena la hawla wa la quwata illa billah adalah kanzun min kunuzil jannah, harta dari harta-harta surga, harta yang berharga gitu ya, harta karunnya surga. Nggak perlu jauh-jauh memburu kemana, ke Afrika, nggak perlu cari harta karun ke pelosok Eropa, nggak perlu cari harta karun ke Australia, nggak perlu. Cukup membaca la haula wala quwata illa billah, sudah harta karunnya diri surga nambah banyak terus. Ya, kita mah jadi orang nggak mau yang repot-repot, yang gampang-gampang aja. Ya, nyari harta karun sampai ke pelosok dunia bisa gila, udah gitu nggak didapat lagi harta karunnya, ya gitu. Karena kakak saya pernah cerita ada seorang itu bangkrut dan dia sampai jual rumahnya ke kakak saya gara-gara nyari harta karun. Nggak tahu itu dapat wangsit dari mana itu sampai nyari harta karun sampai bangkrut, rumahnya akhirnya dijual dengan harga yang miring gitu ya. Nah, ini Masya Allah. Kemudian yang kelima, la haula wala quwata illa billah adalah tanaman-tanaman di surga. Tanaman-tanaman, kebun-kebun, taman-taman di surga. Jadi kalau seorang memperbanyak bacaan ini, Masya Allah ya, kebun-kebun dia di surga banyak dan indah, punya taman-taman ya. Nah sekarang kalau bikin taman rumah habisnya berapa Pak? Banyak ya, banyak. Itu saja dikeluarkan ya uangnya biar rumah terlihat indah, walaupun tamannya cuma berapa meter persegi ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting tamu melihat terhibur, dimanjakan matanya dengan pemandangan bunga-bunga ya. Nah itu padahal cuma berapa meter saja, karena tanah di Jakarta itu mahal ya. Gak bisa juga kita luas-luas bikin tanah, bikin taman. Ya, bikin taman gak bisa kita luas-luas. Tapi tetap aja kita berusaha agar rumah kita ada tamannya. Tapi di surga, seorang membaca la haula wala quwata illa billah, maka
pohon-pohon di surganya dia akan diperbanyak, taman-taman dia akan menjadi banyak dan cantik-cantik ya. Diperbanyak oleh Allah pohon-pohon dan taman-taman di surga. Tapi jangan mikir ya, nanti kalau kebanyakan pohon apa enggak sempit lahannya Ustaz. Ada enggak orang bilang gitu Ustaz? Ya dia mikirnya surga di Jakarta sih. Ya, kalau Jakarta ya iyalah pohon dibanyakin ya sempit. Ya kan? Mikirnya surga itu seluas apa? Seluas langit dan bumi. Kan Al-Qur'an mengatakan luasnya surga itu berapa? Seluas langit dan bumi. Mau berapapun tanaman di surga enggak akan sempit dan enggak akan mengganggu istana dia di surga ya. Wah, apalagi kalau sampai bilang ntar kalau kebanyakan pohon takut istananya kejatuhan pohon Ustaz. Nah, itu namanya pakai logika. Jangan pakai logika dalam masalah gaib ya. Itu kan dunia ya. Pohon kalau semakin banyak semakin tinggi takut rumah kita kejatuhan pohon. Tapi di surga tidak perlu ditakutkan yang demikian ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa ketika malam Lailatul malam Isra wa Mi'raj, maaf, malam Isra Mi'raj, ketika Isra Mi'raj, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kan di Isra Mi'raj kan Rasul bertemu banyak nabi ya, di antaranya juga ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Nuh dan lain-lainnya. Coba apa obrolannya para nabi? Kalau ibu-ibu ketemu sesama teman-teman di masjid, obrolannya apa pertama kali? Hah? Apa pertama kali obrolannya? Sabar, wasiat sabar. Oh, kabar, nanya kabarnya ya. Habis itu nanya apa? Masak apa Bu di rumah ya gitu ya. Kalau bapak-bapak ya, kadang-kadang ini kondisi jalanan macet enggak ini? Bapak-bapak senang bicara masalah politik sama sepak bola. Nah, kalau ibu-ibu senangnya fashionable ya, baju-baju. Wah, bajunya bagus nih Bu, baru ya. Beli di mana itu? Berapa harganya ya? Nanti ngobrol masakan misalnya ya. Umumnya ya ada sih yang enggak ya. Insyaallah kalau ibu-ibu pengajian sama bapak-bapak pengajian sih insyaallah enggak kayak gitulah omongannya ya. Tapi omongannya syar'i insyaallah. Nah, coba ketika Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya? Ya Muhammad, mur ummataka an yaksiru min ghirasil jannah. Wahai Muhammad, nih saya pesan loh buat kamu ya. Saya pesan baik-baik nih. Perintahkan umatmu untuk mengucapkan apa? Untuk memperbanyak tumbuhan-tumbuhan di surga. Jelas pohon-pohon di surga enggak kayak pohon-pohon di dunia ya. Tapi apa? Jauh lebih indah. Karena surga itu luar biasa. Kerudungnya bidadari surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada sekarang Bu kerudung seharga Mercy? Kayaknya enggak ada ya. Actually kalau kerudung bersejarah saya enggak tahu itu dilelang ya mungkin. Tapi enggak ada kerudung itu semahal Mercy. Tapi kerudungnya bidadari surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tisunya penduduk sorga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat cemetinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu, ya, itu baru tisunya. Padahal di dunia itu udah ada tisu emas ya. Ada tisu emas itu yang orang koleksi. Ada koleksi mobil emas. Mobil semuanya emas semuanya. Coba. Masya Allah ya. Bener-bener gila ya emas semuanya. Ya rumahnya emas. Nggak ada apa-apanya dengan apa. Iya toiletnya tisunya aja dari emas. Masya Allah ya, itu tidak ada apa-apanya dengan tisunya penduduk surga, tidak ada apa-apanya dengan tempat cemetinya penduduk surga, tidak ada apa-apanya dengan kerudungnya bidadari surga. Itu baru kerudungnya, belum kalau bidadarinya turun, wanginya akan tercium oleh seluruh penduduk bumi. Ya, iya makanya ini luar biasa ya, kenikmatan surga ini luar biasa. Nah, jadi jangan samakan pohon di surga dengan pohon di dunia ya. Maka kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berperbanyak pohon-pohon di surga. Faqala wa ma ghirasul jannah, maka Nabi Muhammad nanya sama Nabi Ibrahim, apa itu pohon-pohon di surga?
Artinya apa amalan yang harus kita lakukan biar pohon-pohonnya banyak? Masa kita harus ke sorga dulu nyangkul di sorga? Kan enggak mungkin ya. Maksudnya Nabi Ibrahim ya memperbanyak amalan agar dia memiliki banyak pohon di surga. Bukan maknanya menanam pohon di surga kita di dunia nyangkul nanamin pohon yang banyak, bukan itu. Tapi kalau mau bertani juga bagus. Kalau mau silakan. Karena Nabi juga menganjurkan untuk bertani. Nabi pernah menganjurkan berdagang, Nabi juga pernah menganjurkan bertani. Dan ini pekerjaan juga punya kebaikan. Petani itu banyak jasanya. Nah sekarang bukan itu maksudnya. Bukan maksudnya kita menanam pohon di surga kemudian ayo kita buru-buru ngambil cangkul, nyangkul di belakang rumah, ditanami cabe sama apalagi. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya kata Nabi Ibrahim, qala la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah apa? La haula wala quwata illa billah. Itulah yang namanya pohon surga. Ya bukan kita ambil linggis, ambil cangkul, ambil ekskavator, enggak, bukan itu. Tapi apa? Tapi ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian keutamaan yang keberapa? Yang keenam. Enam ya. Yang keenam adalah la haula wala quwata illa billah adalah salah satu dari pintu-pintu surga. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulluka ala babin min abwabil jannah?" Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang satu pintu dari pintu-pintu surga? Satu pintu dari pintu-pintu surga. Maka beliau menjawab, maka sahabat ini, ada sahabat yang ditanya ini namanya Qais bin Sa'ad. Maka Qais bin Sa'ad mengatakan, "Bala ya Rasulullah, mau wahai Nabi?" Qala la haula wala quwata illa billah. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Ini apa? Pintu dari pintu-pintu surga. Kemudian keutamaan yang keberapa? Yang ketujuh. Seorang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah maka akan direkomendasi oleh Allah sebagai orang yang jujur ucapannya. Ya, direkomendasi oleh Allah sebagai orang yang jujur ucapannya. Artinya Allah akan bimbing dia menjadi orang yang jujur. Nah, kadang kan sekarang ini susah cari orang terpercaya, cari orang jujur. Kalau orang biasa mengucapkan la haula wala quwata illa billah, dia enggak perlu takut-takut. Kenapa? Karena Allah sudah ada di jaminan dia. Misalnya dia diwawancarai untuk sebuah pekerjaan, gak perlu dia nyogok. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang kasih pekerjaan. Kalaupun nanti tidak diterima di perusahaan ini, dia akan diterima di perusahaan lain. Atau kalau tidak, mungkin rezekinya jadi jalan yang lain. Jadi gak perlu dia bohong-bohong untuk dapat pekerjaan. Bikin ijazah palsu, nyogok, ya enggak. Itu kan tanda bahwa dia takut enggak dapat pekerjaan. Maka orang yang akhirnya dia berbohong. Ya. Orang yang membiasakan diri mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allah akan rekomendasi dia sebagai orang-orang yang jujur ucapannya. Artinya Allah akan bimbing dia menuju kejujuran. Orang yang tidak faham la haula wala quwata illa billah gampang bohong. Kenapa? Dia merasa takut, merasa pengecut gitu loh. Akhirnya orang bohong kan rata-rata karena apa? Pengecut, takut, tidak merasa dia dilindungi oleh Allah. Akhirnya dia bohong. Bohong untuk mendapatkan jabatan, bohong untuk terhindar dari dipermalukan kehormatannya misalnya. Ya. Itu akhirnya dia bohong, menutupi kebohongan, kebohongan ditutupi dengan kebohongan lagi, gitu terus. Ya, dia korupsi karena takut ketahuan, bohong bahwa dia mengatakan dia enggak korupsi. Akhirnya dia sogok, main ini, main ini. Satu kebohongan itu mengantar kepada sekian macam dosa. Kan dia takut, aduh ini kalau ketahuan korupsi, ya bisa dipenjara pertama, kedua bisa dipermalukan di hadapan rakyat Indonesia. Akhirnya apa? Dia melakukan kebohongan. Ya,
karena korupsinya dia berusaha menyogok pihak-pihak keamanan agar enggak dipenjara. Kemudian buat bukti-bukti palsu bahwa dia tidak korupsi. Coba satu kebohongan ditambah kebohongan berikutnya. Tapi kalau seorang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, meyakini Allah yang melindungi dia ketika dia salah, ya sudah mau gimana lagi? Ya dia siap mendapatkan konsekuensi dari kesalahannya. Dan dia yakin Allah yang memberi pertolongan, dan dia yakin nanti ya dari musibah yang dia alami ada banyak hikmahnya. Nah, inilah keutamaannya. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa id, Allah taala berfirman, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maaf, wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan la haula wa la quwata illa billah, maka Allah berfirman, sadaqa abdi la ilaha illa ana wa la haula wa la quwata illa bi, maka hambaku telah jujur karena tidak ada yang berhak disembah kecuali aku dan tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali aku. Itu maka dinyatakan bahwa orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allah akan menjawab bahwa hambaku itu jujur. Coba dibilang sama Allah apa? Jujur. Ya. Karena dia tidak menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ruziqa hunna 'inda mautihi lam tamassahun nar." Siapa yang membaca doa ini ya menjelang kematiannya, artinya dia memperbanyak ucapan di antaranya la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, maka apa? Maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini luar biasa. Jadi perbanyak zikir ini kalau bisa ya, sampai mau meninggal pun kita perbanyak ucapkan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Ya, ini diperbanyak ucapan ini. Kemudian pembahasan kita berikutnya, pengaruh hauqalah la haula wala quwata illa billah, pengaruh hauqalah bagi akidah seorang mukmin. Pengaruh hauqalah bagi akidah seorang mukmin. Apa pengaruhnya? Ya, bagi akidah seorang. Yang pertama, ucapan la haula wala quwata illa billah adalah permintaan pertolongan seorang hamba kepada Rabb-nya. Ucapan la haula wala quwata illa billah adalah permintaan, permohonan seorang hamba kepada Rabb-nya. Artinya hamba tadi mengakui bahwa tidak ada tempat pertolongan kecuali dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah memberikan pertolongan lewat manusia. Meskipun Allah memberikan pertolongan lewat makhluknya. Tapi sejatinya pertolongan itu dari Allah. Ya, seorang tenggelam. Memang yang nyelamatin orang manusia yang nyelamatin. Misalnya yang nyelamatin tim SAR. Tapi siapa yang menggerakkan tim SAR ini untuk menyelamatkan yang tenggelam? Dengan izin Allah. Allah kasih izin. Ketika tenggelam, apa masih diketahui oleh tim SAR? Oh, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, sudah enggak ada yang bisa nolong kan gitu. Artinya Allah masih menolong dia. Nah, maka ucapan la haula wala quwata illa billah tanda bahwa seorang hamba itu hanya butuh pertolongan Allah semata. Tapi sayangnya sebagian orang itu menjadikan pertolongan Allah sebagai alternatif terakhir. Ya. Anaknya baru sakit, masih sakit-sakit ringan. Apa? Oh, gampang, nanti panggilin aja dokter spesialis. Ya. Sembuh kok. Nah, enggak bilang insyaallah, tapi sembuh. Pasti sembuh. Begitu diobatin enggak sembuh-sembuh. Aduh, gimana ini? Ya. Ketika dokternya sudah pasrah, baru ya Allah, ini gak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kamu, baru kecuali engkau ya Allah, baru belakangan minta tolong sama Allah. Ketika baru sakit menyandarkan diri dengan dokter, menyandarkan diri dengan biaya,
begitu biaya pengobatan membengkak, habis untuk mengobati pengobat, untuk mengobati penyakit dia, dokter-dokter sudah pada angkat tangan, baru minta sama Allah. Jadi Allah itu cuma alternatif terakhir ya. Itu pun kalau masih ingat gitu ya. Nah, kalau enggak ingat ya udah tambah parah lagi kan gitu. Nah, putus asa dari rahmat Allah akhirnya bunuh diri kan gitu. Enggak tahan dengan penyakitnya. Padahal seorang mukmin itu ya dalam segala hal itu harus ya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun kita tidak bisa mendatangi salat kecuali dengan kekuatan dari Allah, sehingga ketika mendengarkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita ucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Maka kita ingat pelajaran berharga dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi ayat 39 tentang kisah umat sebelum kita. Ada seorang masuk kebun. Maka sebelum masuk kebun, dia tidak mengucapkan masya Allah dan la haula wala quwata illa billah. Maka terjadi musibah. Baru setelah itu diingetin, padahal sudah diingetin sebelumnya. Sebelum masuk kebun ucapkan masya Allah la quwata illa billah atau la haula wala quwata illa billah, sama. Makanya diingetin sama temannya, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Coba saya kan udah kasih tahu kemarin ya, kata temannya, kalau kamu mau masuk kebunmu ucapkan apa dulu? Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau masuk rumah sakit ucapkan la haula wala quwata illa billah. Anak sakit ya, suami atau istri sakit, orang tua sakit, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Atau dia yang sakit ya, termasuk dia yang sakit. Nanti insyaallah di penghujung pembahasan kita akan bahas pengaruh la haula wala quwata illa billah dalam menyembuhkan penyakit ya. Jadi ucapkan la haula wala quwata illa billah agar kita tidak terkena musibah. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Oleh karena itu, sebelum keluar rumah, apa doa yang kita baca? Nah, itu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Ala haula wala quwata illa billah. Kenapa? Manfaatnya adalah kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala yakni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah yuqalu lahu kufita wa ukita wa hudita wa tanaha anhu syaitan. Ya, maka siapa yang keluar dari rumahnya, kata Nabi, dan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka akan dikatakan kepada dia, arti ada jaminan bahwa dia akan dijaga, dicukupi dulu. Pertama dia akan dicukupi. Maka akan dikatakan kepada dia dijaga. Kemudian diberi hidayah dan setan akan lari. Nah, ini baca ini ya. Dengan baca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, kita akan dijaga oleh Allah. Jadi enggak perlu takut keluar rumah. Ya. Sebagian orang itu takut keluar rumah kalau jimatnya ketinggalan. Waduh, ini jimatnya ketinggalan di rumah nih. Langsung keringetnya panas dingin. Takut dengan serangan-serangan gaib. Ya, takut nanti musuhnya menyerang secara tiba-tiba, sudah keringetnya pucat, di kantor pun enggak semangat kerja. Padahal dia punya zikir. Kalau dia baca zikir ini, dijaga pasti oleh Allah. Dijaga dari begal, rampok, binatang buas, hipnotis. Kemarin ada berita ya, manusia dimakan ular ya di Sulawesi mana itu, Sulawesi Tengah apa Sulawesi Barat, saya lupa. Daerah situ. Iya. Ada lagi yang di hipnotis tiba-tiba apa? Dompetnya hilang. Padahal ditaruh di dalam tas. Awal-awalnya sih ketemu orang aneh, gak kenal, tiba-tiba kok hilang, gak sadar tiba-tiba hilang dompetnya, hilang HP-nya.
macam-macam yang hilang, surat-surat berharga hilang. Nah, itu kan na'udzubillah. Hah? Disantet misalnya oleh dukun. Ya, misalnya dukun itu dapat apanya, dia bagian tubuhnya kah, rambutnya kah, atau dapat bajunya atau apanya disantet misalnya. Aman insyaallah dari itu. Ya. Kemudian akan dicukupi, akan dijaga dan diberi petunjuk dan syaitan lari. Artinya syaitan tidak akan bisa mengganggu dia dengan cara apapun, syaitan tidak bisa. Kenapa? Ketika seorang membaca ini, dia akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi malaikat itu jauh lebih kuat daripada jin. Kalau jin mau mengganggu, mau apa, itu apa? Dia dibentengi oleh malaikat. Allah Ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, orang yang beriman kepada Allah, orang yang selalu menjaga zikir-zikir, ya, Allah akan utus para malaikat yang melindungi dari arah depan, dari arah belakang, dengan perintah dari Allah. Gak perlu bayar bodyguard. Walaupun bukan berarti gak boleh sewa bodyguard, boleh-boleh aja, gak masalah. Dan itu juga insya Allah gak mengurangi tawakal, selama tawakalnya kepada Allah lebih tinggi. Gak perlu sewa dukun, dukun aja malah kena serangan, kadang mati juga dia sama dukun yang lain, kan gitu. Ya, itu gak ada habisnya, satu dukun mati ganti dukun berikutnya. Gak ada habisnya itu. Nah, jadi apa? Jadi gak perlu minta bantuan mereka. Apa, Allah kan utus malaikat untuk menjaga kita. Lagian ini fasilitas penjagaannya gratis lagi. Gratis. Gitu loh, enggak perlu kita mengeluarkan uang. Penjagaan dari Allah. Hanya enggak perlu takut kita keluar rumah, Pak. Ya meskipun begitu ya tetap aja perempuan kalau mau safar, ibu-ibu sekalian tetap pakai mahram, tetap. Karena ini aturan syariat, lain lagi urusan. Jangan beralasan, "Oh, udah dilindungi malaikat, Ustaz." Kalau gitu aku tak safar sendiri kemana? Surabaya enggak pakai mahram. Jangan. Enggak boleh itu, karena syariat melarang. Kalau ternyata nanti di jalan ada apa-apa, "Pak Ustaz, gimana sih katanya dijaga malaikat, kok malah dompet gua diambil sama tukang hipnotis?" Ya salah sendiri, Bu, kenapa enggak pakai mahram? Ya malaikat yang menjaga, tapi ya ada aturan syariat lain. Perempuan kalau safar jauh pakai mahram, jangan bondo nekat ya. Hah? La haula wala quwata illa billah, Ustaz, cukup. Pergi kemana? Pergi ke Bandung sendiri, jangan, itu safar sudah ke Bandung. Pergi kemana? Pergi ke Medan sendiri. Hah? Pergi ke Makassar sendiri misalnya, jangan gitu loh. Tapi apa? Pakai mahram, ya. Nah, ini yang benar. Kemudian ketika seorang membaca la haula wala quwata illa billah, yaqulu syaitan, kaifalaka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Ketika seorang membaca doa ini, setan mengatakan kepada teman-temannya, kalian gak bisa nyerang orang ini nih. Gak bisa, mending dijauhi daripada kalian mati gitu loh. Kenapa? Karena dia sudah dilindungi oleh Allah, diberi petunjuk dan sudah dicukupi. Ini jadi setan udah ngasih tahu teman-temannya, jangan yang ini yang digoda, yang lain aja gak baca doa. Itu makanya kalau keluar baca doa ini ya. Ya supaya nanti syaitan takut ya untuk menggoda kita lari dan tidak menggoda kita. Maka yang banyak-banyak tergoda syaitan itu masya Allah ya, itu banyak sekali hal-hal buruk menimpa dia karena dia tidak berdoa sebelum keluar rumahnya ya. Padahal doa seperti ini mudah ya, tidak membuat capek, tapi banyak pula yang lalai. Kemudian yang kedua, poin kedua dari pengaruh la haula wala quwata illa billah dalam akidah kita. Ucapan la haula wala quwata illa billah adalah pengakuan. Ucapan la haula wala quwata illa billah adalah pengakuan bahwa Allah itu Rabb semesta alam. Rabb yang mengatur alam semesta. Itu rububiyah. Makanya ada tauhid rububiyah, ini mentauhidkan Allah
dalam hal perbuatan-perbuatannya. Allah mencipta, mengatur, memiliki, ya. Coba Allah itu memiliki rububiyah. Rububiyah itu terkandung tiga perkara. Pertama, Allah mencipta. Kedua, Allah memiliki. Ketiga, Allah mengatur. Coba ada enggak manusia punya tiga sifat ini? Enggak ada manusia punya tiga sifat ini. Secara mutlak enggak ada. Sifat pertama yang Allah miliki apa? Mencipta. Allah mencipta, memiliki, mengatur dalam satu waktu. Kalau manusia, perhatikan, bisa membuat HP, bisa membuat mikrofon, tapi belum tentu memiliki barang. Itu karyawan-karyawan di pabrik mobil, dia bisa merakit mobil, tapi belum tentu punya mobil. Ya enggak? Iya, bisa mencipta, tapi belum tentu memiliki. Perakit-perakit pesawat, pesawat canggih itu belum tentu dia punya pesawat pribadi, kan? Nah, yang punya pesawat pribadi ya orang-orang kaya, kan gitu. Tapi dia bisa merancang membuatnya gitu ya. Iya, tapi belum tentu dia punya pesawat pribadi. Kemudian memiliki. Orang memiliki belum tentu bisa membuat. Ibu-ibu yang punya mobil, ibu punya motor, bisa nggak bikin mobil? Ngerakit sendiri di belakang rumah, ah, dilas sendiri, dicat sendiri, di gabung-gabungkan kerangka-kerangka mobilnya, ya, ngatur kabin dalamnya, ngatur AC-nya, nggak bisa. Repot amat, beli aja sudah dapat, bawa pulang kan, tinggal bungkus, itulah. Itu. Ya punya uang kan, tinggal beli aja, datang ke dealer beli udah. Ngapain bikin sendiri, kan gitu. Makanya punya belum tentu bisa membuat. Kemudian seorang bisa membuat, bisa apa namanya, memiliki, belum tentu bisa mengatur. Belum tentu bisa mengatur. Ya, kadang seorang bisa mengatur tapi belum tentu bisa memiliki atau membuat. Contoh, orang bisa ngatur tapi nggak bisa, kadang belum tentu memiliki dan membuat. Tukang parkir, betul. Tukang parkir itu ngatur orang, coba kalau nggak nurut ya sama tukang parkir dimarahi itu. Ya nggak peduli mau mobilnya BMW, mau Mercy, ya dimarahi, kenapa nggak nurut. Nah, dia bisa ngatur terus, sini pak, sini, nurut semuanya kan gitu. Sebelah sana pak, sebelah sana parkir, ya. Nurut semua sama tukang parkir, ya. Makanya masya Allah, tukang parkir itu tawadhu. Mobilnya banyak tapi enggak sombong. Ya, kita mobilnya satu sombong, kalah sama tukang parkir kita. Mobilnya banyak enggak sombong itu. Karena memang tukang parkir merasa bahwa itu bukan milik dia. Ya sama, kita punya harta pun juga titipan dari Allah, bukan milik kita. Ya, semuanya titipan. Nah kan gitu, semua kan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita juga seperti itu kan, demikian. Nah, tukang parkir. Nah, mungkin seorang bisa mengatakan dia bisa mengusahakan tiga hal, bisa membuat, memiliki dan mengatur. Misalnya. Contoh apa? Perakit komputer misalnya. Dia bisa merakit komputer, ya, membuatnya, memiliki komputer itu, memiliki laptop misalnya, dan bisa mengaturnya, ya. Coba, iya, dalam masalah laptop, kalau gitu kita suruh dia ngatur bangunan, bisa nggak buat bangunan? Memiliki sekaligus mengatur, belum tentu bisa, ya nggak? Coba suruh buat mobil, belum tentu. Kadang seorang bidang bisa di satu bidang, belum tentu bisa di bidang lain. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa manusia itu hanya kemampuannya terbatas. Sehingga ketika kita sadari bahwa Allah itu Rabb yang mencipta, mengatur dan memiliki, ya, maka kita hanya serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu mudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh penduduk bumi bersatu padu untuk melawan kita, bersekongkol untuk membunuh kita, kalau Allah berkehendak enggak bisa kita dibunuh.
Makanya Allah pernah memberi nasihat kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas. Ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anakku, saya ingin memberitakan kepada kamu nasihat-nasihat penting. Apa nasihat Rasul kepada Ibnu Abbas? Ihfazillaha yahfadka. Ya, jagalah Allah, maksudnya jagalah aturan-aturan Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ya. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu, artinya membantu urusan-urusan, mempermudah. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa alam annal ummata law ijtaba'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ya. Ketahuilah kalau sesungguhnya seluruh manusia bersatu untuk menghancurkan kamu, bersekongkol untuk membunuhmu, maka mereka tidak bisa membunuhmu kecuali dengan izin Allah. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun seluruh dunia, iya. Makanya kita yakin banget ya bahwa Allah itu yang melindungi kita gitu. Kalau kita sudah berikrar la haula wala quwata illa billah, seluruh penduduk bumi enggak akan bisa membunuh kita kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala in istama'al insanu wala in istama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalaupun manusia bersatu padu untuk memberimu manfaat, melindungi kamu, maka tidak akan bisa mereka melindungi kamu kecuali yang sudah Allah tentukan. Kalau Allah ya berkehendak untuk menghancurkan seorang, meskipun seluruh bumi melindungi dia, enggak akan bisa. Ya. Tetap aja dia mati gitu kan. Ya, seluruh bumi jadi bodyguard tetap enggak bisa. Itu. Makanya apa? Ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah itu rububiyahnya mengatur seluruh manusia. Jadi tenang kita, semua urusan kita serahkan kepada Allah. Ada musuh mengintai kita, siap membunuh kita, ingat, urusan sudah diatur sama Allah. Kalau Allah takdirkan belum mati, enggak akan mati kita. Memang belum waktunya. Kalau mentakdirkan Allah mati dengan kita dengan sebab itu, ya sudah kita serahkan sama Allah. Mudah-mudahan matinya mati husnul. Intinya, serahkan semua urusan sama Allah. Gitu ya. Jangan sedikit-sedikit ngeluh, naik harga sedikit ngeluh. Hah? Harga cabai naik ngeluh. Ngeluhnya di depan tamu lagi, masya Allah. Ada tamu sudah dibikinin rendang di situ ya, atau makanan yang lainnya, ya sudah makan dengan kenyang, tahu-tahu, mohon maaf ya bu ya, kurang pedes soalnya harga cabai naik gitulah. Apa urusannya ini diceritakan nama tamu itu kan? Ini tamunya tersinggung nanti. Ini niat ngundang makan apa kagak ini? Ya. Kok pakai nyindir-nyindir rendang segala gitu kan? Nah ya, jadi yang seperti itu tidak perlu diceritakan, tidak perlu kita mengeluh, ya harga Lombok naik apa ya sudah, kita kurangi makan pedesnya, nggak apa-apa lah, dikurangi, nanti kan harga gula naik, oh kurangi gulanya sambil diet ya, harga daging-daging naik, kurangi daging-dagingan apa ya, mudah-mudahan nanti kolesterolnya pun berkurang, kan gitu. Nah jadi ambil hikmahnya saja dari apa-apa harga-harga yang naik, selama ini mungkin kita merasakan nikmat dengan harga yang murah, sekarang lagi diuji oleh Allah harga mahal misalnya ya, maka jalani semuanya dengan apa nih, apa lu harga naik bentar, harga kebutuhan pokok turun ke jalan, bakar ban di jalan nggak perlu, karena fenomena kenaikan harga juga sudah ada di zaman Nabi SAW. Bahkan Ibnu Katsir mengkisahkan pada abad kelima Hijriah pernah terjadi kelaparan hebat di Irak, abad kelima tuh ya, sampai ketika itu apa, banyak anak-anak diculik itu ya, diculik bukan dijual organnya ya, kalau di Indonesia diculik jual. Enggak, dimakan itu. Kenapa? Karena ketika itu sudah parahnya musibah kelaparan di masa itu, banyak anak-anak kecil hilang, harga-harga sangat mahal sekali ya kebutuhan itu. Jadi walhamdulillah kita sih nggak sampai sesadis itu ya, insya Allah kita masih bisa makan di warung seberang ya, ya masih bisa masak ya, masakannya masih enak ya. Masya Allah, apa ada hari ini yang kelaparan karena nggak ada makanan di rumah? Ya, insya Allah nggak ada. Tinggal pergi ke warung sebelah itu, ada warung Padang, ada warteg gitu ya. Nah, bisa kita, masya Allah, nikmat banget itu. Kita nggak seperti mengalami urusan yang berat seperti tahun abad kelima itu di negara Irak. Insya Allah ya. Maka kita juga tidak mengalami kelaparan seperti yang dialami saudara-saudara kita sekarang di Somalia itu.
Ibu-ibu saja yang punya anak lebih daripada satu harus dikalahkan, harus diprioritaskan, harus ada yang dipilih. Kalau disusui semua nggak cukup, kalau nggak disusui mati semuanya, coba gimana? Harus memilih salah satu. Maka ini mengingatkan kita untuk bersyukur, Bu Ibu ya. Jadi jangan hanya masalah makan aja kita sampai repot kadang-kadang. Masya Allah, ada orang itu, saya pernah ya ngisi kajian di kajian ibu-ibu, ibu-ibu cerita, Ustaz kalau kita lagi makan, apa lagi jalan-jalan, lagi safar ke Banten kalau nggak salah ya, sama ibu-ibu yang lain, itu kira-kira dijamak nggak sholatnya ya, atau dikosor nggak ya? Kalau safar saya bilang iya, tapi saya nanya balik, ibu-ibu ngapain ke Banten bareng-bareng kayak gitu? Makan-makan Ustaz, ya Allah ya Rabbi, makan aja ke Banten Bu. Cuma untuk makan, ya kalau wisata kan ada tujuan lain wisata. Ini cuma makan doang, kemana? Ke Banten, emang di Jakarta sekitar nggak ada makanan enak apa? Itu ya. Di Bekasi, di Bogor nggak ada makanan enak apa Bu? Ketawa-ketawa ibu, masya Allah ya. Itu makanan. Jadi kita wisata kuliner gitu ya, masya Allah, kesana kemari gitu, semua di hanya untuk makan, rela macet-macetan. Ya, 1 jam, 2 jam hanya untuk makan, pulang ke rumah pun udah lapar lagi kan gitu. Ya, ini contoh. Ya, ini sekaligus peringatan, jangan kita menjadi orang yang terlalu hubud dunia, jadi orang terlalu sosialita gitu ya. Ya itu tadi apa? Hanya mengedepankan materi. Mana materinya unggul, dia yang diunggulkan gitu loh. Ya ini masya Allah, jadi yang seperti ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, selanjutnya yang keberapa? Poin ketiga. Salah satu poin aja ya. Memiliki keterkaitan dengan uluhiyah dan asma wasifat. Uluhiyah dengan asma wasifat. Tauhid uluhiyah, dengan uluhiyah itu ibadah. Jadi kalau kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, berarti kita mengikrarkan bahwa kita hanya minta tolong sama Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Adapun tauhid asma wa sifat, keterkaitannya dengan nama Allah. Kita hanya menyebut Allah saja. Hanya menyebut Allah saja. Kita enggak menyebut selain Allah. Tapi kalau orang ya kurang tauhidnya, dia akan minta pertolongan kepada jin-jin ya. Ya minta tolong kepada penjaga-penjaga gunung, kadang-kadang supir truk itu saking takutnya lewat sebuah lembah sampai lempar rokok. Ternyata jinnya itu perokok kayak dia ini. Pantas temennya ya kasih rokok, soalnya temennya gitu kan. Sama-sama ngerokoknya gitu ya. Jinnya ya juga error, dia juga error, sama-sama perokok. Gitu loh. Biar apa? Biar enggak marah gitu loh. Jadi bukan malah membaca la haula wala quwata illa billah, malah lempar puntung rokok. Sebagian ada yang klakson. Apa tujuan klakson? Untuk istilahnya permisi gitu ya. Permisi dari makhluk yang berwurukso, yang berkuasa di tempat tersebut gitu loh. Nah, itu. Sebagian menyiapkan sesaji biar gunung tidak meletus karena ada penjaganya. Mempersiapkan kepala kerbau di laut agar laut tidak tsunami, agar tetap menghasilkan ikan. Nanti kalau ratu penjaga laut pantai selatan marah nih, bisa beraben, tangkapan ikannya kurang nanti. Ya. Nah, ini. Jadi melakukan kesyirikan malahan justru. Kena musibah bukannya la haula wala quwata illa billah yang dikedepankan, malah apa? Iya, malah dia datang ke dukun gitu loh. Datang ke dukun. Enggak mesti datang ke dukun. Sekarang kan banyak sarana ya. Ya, untuk datang ke dukun itu kan kadang-kadang harus makan biaya. Walaupun datang ke webnya konsultasi alam gaib. Buka tabloid-tabloid klinik dan perdukunan. Di dalamnya dijual macam-macam jimat. Ya, nah, ada jimat ini, jimat itu. Kalau perlu jimat ya untuk pemikat, ya susuk ya biar kelihatan tetap awet muda dan seterusnya. Orang lihat itu cantik terus,
padahal dia pakai susu gitu ya. Nah itu, jadi justru dia meminta pertolongannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Banjir panggil apa? Panggil pawang itu. Panggil dukun mengadakan acara ruatan misalnya. Biar apa? Biar yang makhluk-makhluk gaib atau apa ya, kesialan-kesialan hilang gitu loh. Walaupun dibumbui bacaan Quran kadang-kadang. Tapi ini sama, bergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan contoh-contoh yang lain yang sangat banyak, seharusnya seorang itu hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sempat membahas kita tadi ya tentang pengaruh la haula wala quwata illa billah bagi kesehatan. Ini ada nih. Salah seorang tabi'in yang bernama Makhul, murid dari para sahabat Abdullah bin Mas'ud, namanya Makhul. Makhul pernah mengatakan la haula wala quwata illa billah wala manja minallah illa ilaihi kashafallahu anhu sab'ina baban minadzur atnahal faqr. Kata Makhul, ucapan la haula wala quwata illa billah dan tidak ada tempat bergantung kecuali hanya Allah, wala manja minallah illa ilaihi, kalau seorang mengucapkan ini maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darinya 70 pintu mara bahaya. 70 pintu mara bahaya diantaranya adalah kefakiran. Iya. Jadi enggak perlu takut fakir kalau orang membiasakan diri dengan bacaan la haula wala quwata illa billah. Bahkan orang kena penyakit kronis ya, terangkat dengan apa? Terangkat dengan bacaan la haula wala quwata illa billah. Kalau ternyata belum terangkat juga ya, paling tidak dia masih diberi kesempatan hidup. Itu mending. Atau kalau ternyata dia diwafatkannya memang sudah takdirnya mati. Ya, tapi kalau Allah belum izinkan wafat la haula wala quwata illa billah, ini sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit. Makanya banyak para ulama menasihatkan Bapak Ibu sekalian, kalau mengunjungi orang sakit, Pak, Bu, itu jangan apa? Jangan cuma ngobrol-ngobrol yang enggak penting. Misalnya Bapak ngomong, "Oh, ya, Pak, cepat sembuh, Pak, biar besok kita main tenis lagi," misalnya. Ya Allah, yang dipikirin mah tenis. "Pak, cepat sembuh, Pak, biar besok bisa main futsal lagi," misalnya. Jangan begitu, orang sakit jangan seperti itu. Tapi apa? Pak, perbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu juga gitu, mengunjungi sama ibu yang sakit ya. "Bu, cepat sembuh, Bu, nih arisan kita belum kelar." Nah, yang dipikiri arisan doang yang dipikiri ya. Ya. Atau apa, "Ibu, cepat sembuh biar nanti kita bisa masak-masak lagi, Bu ya. Aduh, ini sakit enggak sembuh-sembuh," gitu ya misalnya. Ya, jangan. Tapi apa? Pesan kepada orang yang sakit ini untuk banyak ucapkan la haula wala quwata illa billah. Lihat saja nanti pengaruhnya. Pengaruh positifnya pasti luar biasa. Orang mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu yang mau bertanya silakan. Ini ada mikrofon ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, malah saya senang ini. Ya, iya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Di tempat saya, kalau di kampung kami, setiap tahun di jembatan itu dikasih apa ya? Katanya minta wayang, bikin tumpeng. Nah, tapi itu dari warga. Seandainya kita memberikan uang, apa hukumnya? Nggak boleh, Bu. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, dalam surah Al-Maidah. Maka tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Nah, sekarang kita membantu ya, nyumbang nasi tumpeng untuk dipersembahkan kepada roh-roh atau sesaji untuk jin-jin, ini sama kita tolong menolong. Bahkan jangankan tolong menolong dalam masalah syirik, dalam maksiat saja enggak boleh. Ya, ada orang kita tahu dia pesan pedang mau dipakai untuk tawur. Ya,
Misalnya kita bisa bikin pedang, Pak, saya mau bikin samurai yang tajam. Ntar tak bayari berapa saja sudah, nggak usah khawatir. Ya, udah 2 juta dia ngasih kita uang. Ternyata samurainya kita tahu buat tawuran pelajar, boleh nggak? Padahal itu maksiat. Apalagi sih syirik. Maka tidak boleh kita tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Ya memang itu resikonya, kadang-kadang kita dikucilkan ya. Dasar ini enggak meles, pelit. Kaya pelit lagi. Enggak menghormati budaya, enggak menghormati nenek moyang, enggak melestarikan apa? Tradisi, kearifan lokal. Kan bahasa kerennya gitu sekarang. Syirik tetap syirik, walaupun dibahasakan apa aja ya syirik. Itu ya. Jangan mau merubah-rubah. Zina tetap zina, walaupun orang kasih nama nikah mut'ah, tetap aja zina. Labelnya aja diganti. Musik-musik tetap, walaupun seorang menamakannya nasyid islami, nggak, musik-musik tetap. Ya. Kemudian orang kadang-kadang apa tuh? Riba diganti nama bunga. Indah ya? Indah. Nah, ada dia bilang riba, bunga. Kalau dibilang riba orang nggak tertarik. Kalau dibilang bunga, tertarik. Bunga apa dulu? Ya bunga kan macam-macam, ada bunga bangkai itu ya. Ya itu nggak semua, memang semua bunga bagus apa gitu kan. Nah itu, jadi kadang-kadang seorang itu merubah sesuatu bukan pada tempatnya. Minuman khamr, ya dikasih nama yang bagus. Supaya apa? Seorang mau minum. Kan gitu. Nah, jadi apapun namanya, kalau hakikatnya itu adalah mendatangkan syirik, tetap aja syirik. Mendatangkan kemaksiatan, tetap aja maksiat. Dan kita tidak boleh tolong menolong di dalam hal tersebut. Ya resiko kalau kita dicaci maki. Ya sebagai gantinya, kalau ada kerja bakti yang itu menguntungkan bersama, kita ikut. Ya, tapi khusus untuk acara-acara yang seperti itu kita tidak ikut. Ya, kita minta maaf. Syukur-syukur kita bisa menjelaskan bahwasannya yang seperti itu tidak diperbolehkan dari segi syar'i. Ya mau nurut, walhamdulillah. Kalau belum nurut, ya kita doakan mudah-mudahan suatu saat mereka dapat hidayah. Ya, jelas Bu ya? Iya. Ada lagi? Ustaz, saya suka dengar orang mengucapkan la haulillah. Boleh, Ustaz? La haulillah. Itu dari mana lagi itu ya, zikir ya? Orang Indonesia ini terlalu kreatif ya. Astagfirullah aja diganti astaga itu. Hah? Ya Allah jadi ya elak gitu. Main Tuhan kamu Allah apa elak gitu. Jadi orang Indonesia ini paling pinter ya, meleset-melesetin zikir gitu ya. Itu diganti-ganti. Hah? Masya Allah ya. Jadi assalamualaikum jadi mikum gitu. Apa itu mikum gitu? Waalaikumsalam, kumsalam gitu. Apa kumsalam? Waalaikumsalam. Itu jangan dipotong-potong begitu. Memang orang Indonesia sukanya motong-motong ya. Kalau beli juga senangnya nawar itu, dipotong-potong semuanya. Zikir aja ditawar-tawar. Maka saya enggak tahu ada zikir kok bunyinya la haulillah ini dari mana ya. Tadi takutnya itu dipotong-potong karena enggak mau repot gitu loh. Hah? Yang benar la haula wala kuwata illa billah kalau mau zikir ya. Dari Saudinya ketemu siapa dulu? Kalau ketemu sama-sama TKI ya podo wae gitu ya. Ketemu TKI Saudi, ketemu ya. Iya, enggak peduli mau dari Saudi, mau dari Mesir ya. Ketemu siapa dulu? Zikir itu bukan dari Saudi, zikir dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya itulah. Bukan dari Saudi itu ya. Jelas ya, Pak ya? Nah, nanti kalau datang dari Afghanistan bawa zikir dari Afghanistan jadi apa? Kalau dari Indonesia zikirnya jadi ganti astagfirullah jadi astaga ya. Gitu. Makanya zikir itu bukan produk negara. Kalau setiap negara berhak bikin zikir, rusak nanti. Indonesia astagfirullah diganti astaga. Nanti tempat ini la haula wala quwata illa billah diganti apa meneh gitu yang enggak tahu kita. Maka apa? Zikir itu sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan kita cari-cari zikir lagi yang lain. La ilaha illallah diganti Allah 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 Allah. Dari mana itu Allah 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 itu? La ilaha illallah bukan Allah Allah ya. Allah itu namanya, tapi kita kan enggak ada zikir bentuknya Allah 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 itu apa? Allah Allah. Ada la ilaha illallah atau Allahu akbar ya, dengan
diganti-ganti seperti itu. Jelas ya Bu ya? Iya. Satu lagi Ustaz. Silakan. Kalau baca bismillahirrahmanirrahim ketika kita naik kendaraan sudah bergerak ya Ustaz ya? Gerak. Bismillahirrahmanirrahim baca ketika kapan Ustaz? Ya sebelum berkendara. Kalau misalnya kendaraan sudah bergerak pun juga enggak masalah. Tapi utamanya sebelum bergerak kendaraan. Itu maksudnya ya? Naik pesawat juga bisa ya? Iya, naik pesawat juga iya. Jadi kalau intinya kita keluar rumah loh. Keluar rumah mau kemana pun baca bismillah. Kalau nanti naik kendaraan ada lagi doanya. Doa naik kendaraan. Ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada riwayat lain ada tambahan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada doa yang lebih panjang lagi juga ada. Ya, nanti dilihat di buku doa dan wirid ya yang membahas masalah doa-doa. Seperti ini naik kendaraan ada doanya sendiri. Itu bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini doa keluar rumah. Walaupun cuma kemana, walaupun cuma ke pasar sebelah. Ya, ke pasar doang Ustaz, deket. Masa pakai baca doa? Iya siapa yang nyangka walaupun pasar deket, perampok itu enggak kenal deket jauh. Tukang begal itu enggak peduli dimanapun. Enggak mentang-mentang ini rumahnya deket. Ya, enggak. Mara bahaya bisa datang kapanpun. Maka kalau kita baca ini insya Allah aman dari itu semuanya. Ya, enggak perlu kita takut-takut. Maupun kita deket ya, tetap kita baca bismillah tawakkaltu. Nanti kalau naik kendaraan ada doanya lagi yang lain ya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Masih ada lagi, Bu? Apa Ibu coba saya lihat, Bu? Saya dikasih lihat covernya dari jauh. As-salawatul kubra. Di sini yang masalah ada pembatasan jumlah, Bu. Baca 1000 kali ini, 1000 kali ini, banyak ini. 1000 kali baca ini, 1000 kali ini. Membaca selawat itu memang kita dianjurkan memperbanyak, Ibu. Tapi kalau membatasi jumlah, saya belum tahu ada dalil ada jumlah khusus kecuali di waktu khusus, misalnya setelah sholat baca tasbih, tahmid dengan takbir itu sudah ditentukan jumlahnya, ya kan Bu? Iya. Kemudian juga zikir pagi petang misalnya ya sudah ditentukan jumlahnya. Nah sekarang di sini ini kita dianjurkan baca ini ketika hari ini sekian kali, ketika Isra Mi'raj sekian kali. Nah ini butuh dalil. Sementara di sini tidak mencantumkan di mana dalilnya, mana rujukannya. Ya bahwa kita ketika Isra Mi'raj membaca selawat 1000 kali misalnya, ketika merayakan hari raya tertentu baca 1000 kali selawat, nanti selawat lagi ketika kapan lagi 1000 kali, menentukan jumlah 1000 ini. Ini kan ada alaf itu 1000. Ini masalah kalau orang enggak bisa bahasa Arab. Bingung. Orang Indonesia itu kalau enggak bisa bahasa Arab dangdut aja dikira selawatan nanti. Bener. Banyak orang salah dulu. Ada itu di masjid pernah disetel dangdut. Dangdut Padang Pasir, Bu. Orang kira itu selawatan, ternyata dangdut Padang Pasir. Karena apa? Nyanyiannya kayak selawat gitu loh. Orang enggak tahu karena enggak tahu bahasa Arab gitu loh. Itu masalahnya. Kadang-kadang sebagian majelis taklim membaca bacaan-bacaan yang itu syirik kandungannya. Seperti apa? Bacaan ya akramal khalqi maliman aludzu bihi siwaka indal khululil hadatsil amamiyah. Hafal pernah tuh? Apa artinya? Coba tanya tuh yang baca-baca ini. Cuma baca-baca karena lagunya asik itu aja. Karena dianggap baca sholawat, karena dianggap berpahala. Tapi tunggu, artinya apa dulu nih? Bacaan seperti ini yang mereka sebut dengan burdah ya. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Betul, Nabi Muhammad itu makhluk paling mulia. Tapi ntar dulu istilahnya. Maliman aludzu bihi, kepada siapa aku minta perlindungan? Siwaka, kecuali kepadamu ketika terjadi musibah yang besar. Harusnya ketika musibah kita minta tolong sama siapa? Nah, dihidupkan lagi tuh la haula wala quwata illa billahnya. Kok minta bantuan sama Nabi? Nabi sudah meninggal. Siapa yang memberi mana apa realisasi ya karena butuh wa ya karena stain hanya kepadamu kami menyembah dan minta pertolongan. Kok ini minta tolong sama Nabi Muhammad? Ah, kemudian di akhir ada bunyi seperti ini. Wa inna min judika dunya
wa darrataha wa min ulumika ilmu lafi wal qalam, di situ disebutkan ya, semuanya diantara kedermawananmu wahai Nabi adalah dunia dan akhirat, dan ilmumu adalah ilmu lauh mahfud dan ilmu qalam. Wow, luar biasa, dunia akhirat punya Nabi, ilmu lauh mahfud dan qalam punya Nabi. Allah turun pangkatnya kalau gitu, yang jadi Tuhan Nabi gitu ya. Masya Allah, ini bacaan jelas syirik tapi masih dibaca di beberapa tempat, bahkan dalam acara-acara penting, bahkan dijadikan sebagai nasyid. Ya kan? Iya, makanya Ibu sekali lagi ya, bacaan-bacaan tertentu ya, kita harus hati-hati nih. Apalagi membatasi jumlah dan seterusnya. Dan kami melihat di sini ya, di sini tidak menyebutkan rujukan dari mana ini bacaan-bacaan ini ya. Ya. Kalau saya punya ini yang namanya Hisnul Muslim, ada sih saya punya dalam bentuk file gitu ya. Ya, saya kasih contoh Bu. Ini bacaan doa wirid sehari-hari ya. Di sini sih judulnya apa doanya. Tapi ini sebenarnya ngambil dari Hisnul Muslim. Ya, saya punya ini dalam bentuk aplikasi ya. Nah, nanti kalau kita buka misalnya doa masuk WC, ini bacaan doanya. Nanti ada riwayat di bawah. Ini hadisnya riwayat siapa gitu ya? Yang meriwayatkan sahabatnya siapa? Jadi diteliti, oh hadisnya sahih. Kalau kita baca ini mohon maaf ini. Mana ini riwayatnya enggak ada ya? Dari mana bentuk apa namanya landasan dan dasarnya juga dari mana, kita harus baca 1000 solawat dalam hal ini, 1000 solawat lagi di sana, 1000 solawat lagi ketika ini, 1000 ini dari mana? Nah ini maka ini yang mungkin bisa saya jawab ya Bu ya. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita karena waktu kita sudah habis. Kita tutup kajian kita, majelis ta'lim kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.